Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tanto Japa, channelnya para Kicamania. Hari ini saya masih bersama Pak Dul di kiosnya Pak Dul hari ini. Wah, luar biasa friend. Dari depan burung semua sampai ke belakang. Nah, di sini ini adalah gudangnya murai menurut saya ya. Di sini murai itu ada berapa Pak Dul? 25. Ada 25 murai ya. Itu berbagai macam murai ada di sini ya. Iya. Kisaran harga paling murah berapa Pak Dul? Yang paling murah dari harga 2.000 sampai yang tertinggi 7.000. Oh, dari harga 2.000 itu 2 juta lah ya. Iya. Sampai harga 7 juta. Nah, kalau yang saya ambil yang paling mahal nih Pak Dul, yang harga 7 juta. Yang harga 7 juta itu burung posisi udah prestasi atau memang prospekan? Sudah prestasi. Oh, sudah prestasi 7.000. Ya. Wah, murah juga ya di sini ya. Nah, ini kalau di sini kan banyak burung nih. Apa posisinya burungnya nggak rusak nih Pak Dul kalau untuk murai nih, karena kan banyak nih nyatu di satu ruangan. Ya itu pilih-pilih murainya, kalau yang murai jujur mah bisa jalan, tapi kalau yang murainya agak kurang itu ya agak repot juga, harus dipisah-pisahin gitu. Oh, jadi posisi ngambilnya dari sana itu posisinya yang burung jujur dan mentalnya kuat Pak Dul ya? Betul. Nah, kalau yang murai-murai yang harga 2.000 nih Pak Dul, mungkin teman-teman di YouTube kan ya koceknya minim nih. Itu dapat medan atau yang ekor hitam Pak Dul? Dapat medan dari anakan trotolan umur 2 bulan, 3 bulan ada, ya tergantung lah. Kadang modal hutan. Oh, yang modal hutan ya, ada juga ya. Ada juga. Yang ternakan juga ada juga ya. Ada. Oh. Kalau yang ternakan ada yang harga 2.000? Ada. Ada ya? Ada. Nah, di sini kan kemarin sempat juga itu digantang sama Mas Joko di beberapa gantangan. Ini kan juara. Itu apa dikhususin nggak itu untuk murai yang ada di kios, apa emang diampar begini aja? Diampar aja, sama aja perawatannya. Oh, jadi nggak ada perawatan khusus, settingan apa gitu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti murai yang diambil di sini emang murai jujur ya Pak Dul ya? Murai jujur, betul. Wah, luar biasa di sini. Nah, ini kan selain murai kan juga ada beberapa burung masteran, kayak modelnya apa nih, ciblek, terus glatik dan lain-lain nih Pak Dul nih. Itu kalau di sini kayak harga ciblek kristal ini berapa nih Pak Dul? Ciblek kristal sekitar 500-an ke atas. Oh, ini harganya 500 nih ya? Iya. Ini udah gacor nih Pak Dul nih. Sudah. Nah, di sini banyak banget nih friend. Asli di sini banyak banget. Ini kiosnya Pak Dul. Ini alamatnya di mana Pak Dul tepatnya nih? Karang Mulia, Jalan Raden Saleh, depan Gang Arista. Karang Mulia, Jalan Raden Saleh. Jalan Raden Saleh, depan Gang Arista. Gang Arista. Depannya ya. Oke, buat teman-teman yang khususnya di area Celeduk, Karang Tengah, Karang Mulia ya, bisa mampir di kiosnya Pak Dul di sini. Komplit bener ini, komplit. Nah, ini beberapa koleksi murai ya. Nih, teman-teman bisa dilihat, ini salah satu murainya nih ya. Kita intip dikit nih. Nah, tuh penampakannya nih. Kalau yang ini berapa nih Pak Dul? Itu 4.500. Ini harga 4.500 nih, Prene. Ini apa nih? Kacer. Oh, ini kacer ya. Ah, kalau kacer berapa Pak Dul? Itu kacer 1.000, itu udah prospekan. Ini 1.000, 1 juta harga sudah prospekan nih. Buat teman-teman kacer yang mau mampir nih di kiosnya nih. Nah, ini murai juga nih ya. Ini murai juga nih. Nah, ini kenari. Ini kenari seri apa nih Pak Dul? Kenari F1, F1. Kenari F1, harga berapa Pak Dul? Harga 12. Harga 1.200.000. Buat teman-teman kenari yang cinta ngerol tanpa jeda, boleh mampir di sini. Bodinya juga ada. Bodinya Yahut friend, asli, bener. Bodinya Yahut banget nih. Asli bener. Ini murai lagi di sini ya. Murainya banyak banget nih. Murai lagi. Banyak banget di sini murai, belum yang di depan. Juga ada, bagus. Ah. Cucak rowo di sini. Wow. Nah, kalau cucak rowo berapa nih Pak Dul? Itu 8.000 itu. Semi kacor.
harga 8 juta semi gacor, luar biasa. Ada anis kembang, anis bata. Anis bata. Nah, kalau anis bata sama anis kembang berapa nih, Pak Dul? Kalau anis kembang itu ini masih bahan. Ya. Masih bahan itu 700. Masih bahan 700, murah sekali buat pecinta burung klasik nih ya. Poksai juga ada. Poksai, ini poksai mana nih? Poksai Hongkong. Hongkong ya? Poksai Hongkong. Wah, ini berapa Pak Dul harganya nih, Pak Dul? Hongkong 3000 gacor. Harga 3000 friend, gacor, jaminan gacor. Nah, kalau di sini nih buat rekan-rekan yang trok bull cucak ijo juga ada nih di kiosnya Pak Dul nih, cucak ijo nih. Juara. Wah, ini kemarin habis. Oh, ini burungnya habis ya. Juara nih. Juara di Gantangan Sapira Babali Enterprise, juara 3 nih burungnya nih. Ini juga dijual juga, Pak Dul? Jual. Berapa, Pak Dul? Itu 22. Oh, ini 2.200. Wah, udah prestasi 2.200. Sat sama sangkarnya ini ya? Ya, full set. Wah, full set, friend. Gile, ini mah murah bener ini mah di sini. Coba kita lihat di depan nih. Nah, teman-teman yang butuh kroto juga di sini menyediakan kroto segar. Satuannya pira nih kalau kroto? 25.000 di sini menyediakan kroto segar. Kalau yang sodokan 30.000. Jadi bisa pesen juga, Pak Dul ya? Oh. Ini yang di depan nih, tampak depannya nih. Oh, istimewa di sini nih. Banyak banget ini burungnya nih. Menyediakan jangkrik, ulat Hongkong, pakan yang suka mancing di sini juga ada cacing, pakan semuanya tersedia. Dan juga untuk aksesorisnya juga tersedia semuanya, luar biasa di sini ya. Mau jangkrik alam ataupun jangkrik kalung semuanya sudah disediakan. Nah, di sini lokasinya di tepi jalan ya, di tepi jalan tentunya. Ini jalan Karang Tengah, Karang Mulia. Di tepi jalan samping praktek dokter gigi. Teman-teman bisa merapat. Di sini juga menjual sangkar, berbagai aksesoris semuanya dijual. Buat teman-teman yang suka ngombyok lovebird, di sini lovebird juga ada semua. Ini beberapa karyawannya dari Pak Dul nih, lagi ngelayanin untuk pembeli nih. Mas, kenari berapa mas kalau kenari di sini mas? Bahan 2,5. 2,5? Wah, bahan cuma 250.000, murah. Ayo. Nah, saya pernah mendapatkan kenari blangkon. Pernah saya beli di sini, alhamdulillah prestasi dan lakunya itu cukup fantastis juga. Yang teman-teman kenari mungkin tahu ya, saya pernah punya kenari blangkon itu ngambilnya dari kiosnya Pak Dul. Kenari ombyokan 250. Ada pleci juga di sini. Wah, komplit kiosnya nih, friend. Sangat komplit di sini. Nah, ini ada murai trotolan di sini juga nih. Ini masih murai yang kecil nih ya. Ini dari ternakan ini. Berbagai pakan juga disediakan di sini ya. Tuh, dari mulai pur, berbagai macam pur semuanya ada pokoknya. Buat teman-teman kicomania kalau mau cari aksesoris ataupun burung, mampir aja ke kiosnya Pak Dul. Semua ini yang suka mancing di sini juga ada. Wah, pokoknya kiosnya Pak Dul mah komplit berbagai aksesoris. Tuh. Dari mulai pakai apa ini yang buat tempat ekstra puding, cepuk, berbagai koleksi cepuk semuanya komplit, Bro, di sini, friend. Istimewa pokoknya. Nah, di sini tadi itu ada murai trotol. Kalau murai trotol berapa, Pak Dul, di sini, Pak Dul? Itu murai trotol 2 juta. 2 juta ya? Ya, umur 1 bulan setengah. Oh, itu indukan ekor 21. Oh, indukan ekor 21. Indukan ekor 21. Wah, Medan. Murah burung sekali gede, di sini. Jumbo. Jumbo ini ya? Iya. Wah, mantap. Istimewa asli, friend, di sini murah-murah. Teman-teman bisa merapat ya.
Saya sudah mensurvei untuk lokasinya pinggir jalan, asli harganya bisa dibuktikan bahwa di sini murah-murah. Berbagai tangkringan, aksesoris semuanya pakan komplit di sini, dan juga vitamin-vitamin burung. Saya pernah ngambil kenari ya dulu ya, Pak Dul ya? Betul ya. Namanya blangkon ya? Namanya blangkon itu udah fenomenal ya? Fenomenal itu. Sampai di kelas regional nasional tembus loh Pak Dul dari sini loh. Iya, itu ya. Dulu belinya cuma murah itu. Murah sekali, saya beli itu 300.000. 300.000. Asli, burung lakunya juga mahal ya, Pak Dul. Itu burung loper tapi mewah. Iya, betul. Istimewa di sini, banyak tembusan-tembusan burung yang prestasi juga di sini Pak Dul ya. Iya. Banyak sekali nih koleksinya nih. Asli, istimewa. Wambi juga ada. Kalau Wambi berapa nih Pak Dul? Itu Wambi itu 3.700. 3.700. Iya, gacor. Kalau Wambi ada berapa nih Pak Dul? Wambi ada 2. Wambi ada 2 ya? Iya. Wah, mantap ini buat teman-teman yang pecinta burung klasik, Wambi, anis merah, beranjangan. Anis bata, beranjangan, anis kembang, semuanya di sini. Oh ya, kalau beranjangan berapa nih Pak Dul? Beranjangan kalau yang Java Borneo aku jual itu 4 juta. 4 juta? Ya, Java Borneo. Kalau yang Parva dari harga 500 sampai 2 juta. Wah. Yang Parva. Itu kalau harga-harga segitu udah gacor belum Pak Dul? Kalau yang harga 2000 udah gacor. Udah gacor ya? Udah gacor. Oh, mantap, asli ini istimewa nih. Pak Dul, ngomong-ngomong kios ini udah buka berapa lama nih? Saya buka di sini dari tahun 2010. 2010 sekarang 2020 berarti udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun. Wah, luar biasa ya Pak Dul. Suka dukanya apa Pak Dul kalau posisi buka kios kayak begini? Ya, pokoknya suka dukanya banyak gitu. Banyak ya? Ceritanya juga, wah. Dari, ya begitulah namanya usaha. Nah ini pernah nggak ngalamin misalkan burung dari Jawa nih turun ke sini, misalkan burungnya banyak yang mati gitu, pernah ngalamin? Ya mati sih pernah, sering, tapi kan ya nggak banyak, paling itu namanya risiko ya, adalah itu mati. Jadi jual posisi burung begini yang bernyawa ya risiko mati itu pasti ada ya? Udah pasti ada. Udah pasti ada. Itu permainan nyawa dijual sendiri. Nah ini apa posisi kan pernah buka juga di kios di mana, di Mencong ya dulu ya? Ya di Jalan Haji Mencong dulu. Oh, sempat pengembangan juga Pak Dul ya? Iya. Kalau ngomong-ngomong karyawannya ada berapa nih Pak Dul nih? Karyawan alhamdulillah ada 4, tapi yang satu pulang kampung. Oh, yang ada 4, yang satu pulang kampung. Ya, di sini ada 3. Nah, kalau burung posisi ngambilnya itu dari mana Pak Dul? Dari Jogja. Jogja? Dari kampung. Asli ya. Dari Jogja itu ya. Asli burung-burung dari ya? Dari Jogja ya. Nah ini kan Jogja kan juga terkenal burung-burungnya banyak yang bagus nih. Pak Dul ini juga kalau ngambil nggak sembarangan ya? Pilih. Pilihan-pilihan ya? Ya udah sortiran di sono, terus kita udah, kalau yang lapangan kita nyortirnya juga di lapangan. Oh, kalau posisi ngambil burung yang di lapangan tuh di sana juga nyortirnya di lapangan juga. Betul. Oh, pantesan burung-burung yang di sini nih setelah keluar dari kios banyak yang prestasi Pak Dul ya? Alhamdulillah banyak yang pada juara. Oke, luar biasa. Teman-teman kalau mau cari burung apa aja, burung yang dilombakan rata-rata ada semua Pak Dul ya di sini ya? Alhamdulillah ada. Vokal, untuk guru vokal juga banyak di sini. Mau ada jalak, mau ciblek, mau apa ya, aja ya. Di sini banyak. Masteran-masteran ada. Nah misalkan nih Pak Dul, saya nih mau pesen murah yang prestasi, itu bisa disediakan nggak Pak Dul? Bisa, siap. Harganya juga prestasi pastinya. Ya, tergantung kemampuan yang mau beli. Oh gitu. Ya. Misalkan saya begini nih Pak Dul, saya mau murah dengan tipikal begini dengan dana 10.000, itu ada Pak Dul? Ya kita usahain. Oh gitu. Saya usahain, insyaallah ada. Karena saya juga pernah nih di sini request kenarinya yang prestasi dong, bawahnya dibawain prestasi semua ya. Ya alhamdulillah. Ada 11 ekor tuh ya, saya ya. Suruh milih tuh waktu itu. Betul. Emang luar biasa nih kios. Jadi teman-teman kalaupun mau request misalkan kacer, saya mau kacer dong yang dengan tipikal seperti ini, insya Allah diadain ya. Ada, kalau kacer-kacer ada stok, pasti ada. Oh. Murai juga pasti ada stok. Murai juga pasti ada stok. Pasti ada stok. Jadi teman-teman di sini kalau milih di kiosnya Pak Dul ini enaknya itu bisa milih banyak gitu.
Bahkan bisa di-track dulu Pak Dul ya? Bisa, bisa di-track, bisa didengerin materi-materinya, kira-kira masuk enggaknya itu bisa dinilai sendiri. Nah, itu dia. Jadi bukan, mohon maaf nih, kadang-kadang kita bukan ini untuk yang jualan di sosmed apa segala macam, cuma modal video Pak ya. Betul. Kalau di sini langsung ya. Alhamdulillah saya melihat dan mendengarkan video, sendiri ya. Langsung mendengarkan, langsung pantau sendiri. Betul, melihat dan mendengarkan nih materinya, ini gayanya, mentalnya seperti ini ya Pak Dul ya. Betul, betul. Jadi buat teman-teman kalau emang beli itu sebaiknya langsung datang aja ke sini gitu. Tuh. Di sini banyak banget nih pelanggannya nih. Wah, luar biasa dah. Aksesoris juga banyak Pak Dul ya? Ada. Aksesoris, kandang apa segala macam Pak Dul ya? Ada. Murah, cuca hijau. Wah, pokoknya di sini menurut saya ini kios yang sangat luar biasa. Teman-teman mau beli apa aja ada semuanya. Oke, terima kasih buat Pak Dul yang telah menyempatkan waktunya di channelnya Tanto Japa. Semoga untuk kiosnya semakin hari semakin ramai, semakin maju. Amin, ya. Oke Pak Dul, terima kasih banyak. Assalamualaikum.